Baik, sekali lagi kepada yang belum memakai masker, karena berita ini akan hadir di media kita dan kita menghindari kesalahpahaman, maka masih dalam suasana yang harus memungkinkan kita berwaspada, silakan menggunakan masker. Setelah nanti siap semua, baru kita akan mulai deklarasi ini. Baik, Bapak dan Ibu, semuanya sudah siap. Sekali lagi Bapak dan Ibu, apalagi untuk staf pertama, terlihat sekali ya pemandangan jika tidak memakai masker, kami mohon untuk bisa dikondisikan. Baik, Bapak dan Ibu, sesaat lagi akan dibacakan deklarasi untuk Presiden Anies Baswedan sebagai next presiden periode 2024-2029. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi sang presiden. Untuk Anies Baswedan. Presiden RI periode 2024-2029. Kami rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan ini menyatakan dan mendeklarasikannya. Satu, mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dua, mengajak dan menghimbau rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk mewujudkan serta memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029. Demikian deklarasi ini kami lakukan agar semua umat Islam dapat mensosialisasikannya. Jakarta, 8 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memberikan yel takbir supaya instruksinya sama semua melalui suara saya. Bapak dan Ibu, mari kita usung Pak Anies Baswedan sebagai presiden periode 2024-2029. Anies Baswedan. Dari media akan mengabadikan momen yang luar biasa ini. Silakan kepada teman-teman media untuk bisa mengambil.